informasi berikutnya kami hadirkan untuk Anda ya, yaitu informasi cuaca maritim bersama perkirawan cuaca maritim yang akan disampaikan oleh Priscilia Tati Bernard. Info cuaca maritim. Selamat pagi Priscilia. Selamat pagi Bu. Baik, silakan informasi cuaca maritim untuk wilayah Nusa Tenggara Timur edisi hari ini Sabtu 16 September 2023. Baik, selamat pagi para pendengar setia RRI ND dimanapun berada. Pagi ini saya akan menyampaikan informasi terkait perencanaan cuaca maritim di wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku pada tanggal 16 September 2023 pukul 8 pagi hingga 8 malam Wita. Perlu diwaspadai potensi gelombang laut kategori sedang dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter yang diprediksi akan terjadi di wilayah perairan utara Flores, Selat Sumba Bagian Timur, Selat Flores Kera, Selat Alor Pantar, Selat Ombai, perairan utara Kupang Rote, dan selat wetar yang berisiko tinggi terhadap perahu nelayan dan kapal tongkang. Selanjutnya potensi gelombang laut kategor dengan kategori tinggi dengan ketinggian 2,5 hingga 4 meter yang diprediksi akan terjadi di wilayah selat sampai bagian selatan, selat Sumba bagian barat, Laut Sau, Samudra Hindia Selatan Sumba Sabu, perairan selatan Kupang Rote dan Samudra Hindia Selatan Kupang Rote yang berisiko tinggi terhadap kapal feri. Kondisi cuaca di perairan NTT umumnya cerah berawan hingga berawan dan arah angin umumnya bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 8 hingga 51 km per jam. Dihimbau kepada masyarakat yang sedang melakukan perjalanan atau yang beraktivitas di laut agar selalu memperhatikan perkiraan cuaca maritim yang dikeluarkan oleh BM Kajista Martenau Kupang dan tetap selalu waspada serta berhati-hati. Demikian informasi perkiraan cuaca yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Baik, terima kasih eh, Prisil ya, informasi cuaca maritim untuk wilayah Nusa Tenggara Timur pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Sama-sama, selamat beraktivitas kembali, Bu.